Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang dalam channel aku sekali lagi, Hasif Mika. Alright, gang. Selamat pagi, selamat hari Ahad. Dan aku nak kongsi dengan korang another reaction with Hasif Mika. Alright, guys, kalau yang belum subscribe lagi, minta tolong subscribe, guys. Kerana subscribe tu free je, guys. Subscribe tu gratis, betul tak, gang? Alright, gang. Okay, hari ni apa aku nak bawa dengan korang? Reaction apa? Aku tahu reaction Dola ramai kecam aku. Memang ramai fan Dola kecam aku. Aku rasa bukannya untuk cloud chaser tau. Tapi aku rasa ini pandangan masing-masing. Kalau ada yang suka, that's mean dia suka lah kan. Macam aku bukannya, aku tak berapa minat lah. So aku tak berapa minat, aku cakap lah aku tak berapa minat. Dan reaction aku tu is sekadar aku punya pendapat reaction aku kan. Dah itu yang reaction yang terjadi pada diri aku. Kalau kata aku buat-buat lain lah kan. Nak kata macam mana, itu terpulang pada diri masing-masing. Aku pun mohon maaf jika aku mengguris peminat-peminat Dola. Alright, aku mohon maaf ya. So aku harap benda ni santai-santai je. Alright, bukannya kita aku bukannya tak support. Maybe that's not my time. Cik, tiber. Okay, macam itulah. Alright, so aku harap korang faham. Relax, chill saja. Alright, so kita nak pergi ke, kita nak jump to the next level. Cik B. Siapa kenal Cik B? Datuk. Datuk Vida tu kan. Anak dia kan. Aku rasa dia sekolah lagi. Ke sekolah lagi ke, tak sure lah. Tapi kecil lagi lah, muda lagi lah Cik B. Dia memang famous lah untuk, kalau kata umur-umur macam dia tu, memang aku rasa sangat-sangat famous. Betul. So aku pun tak tahu macam mana dia boleh come out dengan idea membuat lagu. So aku rasa aku kena tengok benda ni, dan aku kena tengok bersama dengan korang. So aku harap korang pun terhibur juga dengan benda ni. Sekejap, aku kuatkan sikit lampu. Macam tak kuat sikit. Sikit lagi. Okay, aku harap korang pun terhibur dengan benda ni. So Cik B ni aku rasa dia memang famous. Satu negara kenal dia. Gila tak gila? Gila. Aku jaga. Okay, mungkin kalau dia terlampau famous macam ni, semua orang beri perhatian kepada dia. Dan banyak jugalah kontroversi-kontroversi Cik B ni kan. So aku pun lupa dah, sebab awal-awal tu Datuk Vida pun banyak juga kontroversi pasal dengan Gegar Vaganza ke, tak silap aku, dengan Vaganza pasal sponsoring apa semua, bla 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 bla. Dia, kalau aku cakap, Cik B ni hidup dalam keadaan yang kau tahu sebermewah lah, sebermewah hasil usaha mak dia. Alright, so itu kata apa, rezeki pula Allah Ta'ala. So mungkin aku rasa dia ni terlepas sikit lah, kata apa, zaman-zaman ke kanak-kanakan tu. Cik, setuju tak? So, yelah, bila kita jadi perhatian media, so banyak benda lah, konsep-konsep yang kita kena jaga, betul? So tanpa kita membuangkan masa, Cik B, tolonglah. Aku tak sure lagu ni tentang apa, tapi kita sama-sama lah. Kita sama-sama react lagu ni. Let's go, tanpa kita segan silu. When there's a world of options at my fingertips, there are no limits to create a story. Right. 1711 music. Let's go. Right. Wow. Cik B. Cik B. Mantap. Kena lah. Kereta mewah. Wow. Naik Cik B. Oh, dia keluar kereta. Okay, this part ni. Oh, okay. Nampak baik. Cik B ni kan budak-budak kan? So, dia keluar kereta yang mewah. Dia nampak budak-budak. Aku nampak something ni. Oh, dia pakai sandal. Aku ingatkan dia pakai apa tadi. Dia pakai guna sandal croc macam tu kan. Baik. So bagi aku, kalau kau tengok kat sini, dia zaman budak-budak dia, perbezaan the different kanak-kanak sekarang. Kanak-kanak sepatutnya would be like naik basikal kan, tapi dia kanak-kanak yang dah belajar buat kereta. Betul ke? Aku tak tahu. Aku rasa macam ini pendapat aku. Tolonglah aku. Aku tak mahu. Tolonglah aku bangkit dari mimpi ini. Eish, ini suara Cik B ke? Hampir-hampir dengan Yoni Boy punya, kata apa,
cara penyampaian lagu dia tu hampir-hampir macam Uni Boy lah, brother ku. Hey. Alright. Bangkit dari rindu. Bangkit dari rindu. Tolonglah aku, apa yang ku harus sedari. Apa sal dia baling? Apa sal dia baling? So budak ni tak nak makan. So budak ni tak nak makan. Ini aku tak tahu, this is aku rasa mak dia ke ataupun dia nak cerita pasal apa ni. Aku apa yang ku harus sedari. Ayam tu babe. Lagi musiatmu sudah cukup. Okay, alright. JB, aku tak boleh lah, aku tak boleh. First time aku tengok JB dia make up macam ni. Okay, yang ni okay. Lagi musiatmu. Wah ni nampak sangat kan, tebal lah make up dia. Alright, tak apa, it's okay. Tapi aku rasa okay lah dia punya. Sedari. Apa lagi musiatmu? Sudah cukup kau duga ku bertubi-tubi. Aku tak makan dengan digomu. Cara aku duduk dia perhatikanmu. Baik, sure. Aku tak sangka lah pula Cik B boleh buat macam ni. Sudah cukup salah pilih, dunia ku gelap. Berhati bermosi, tawa ku gagap. Cukup apa yang bakal berlaku dan harus ku menghadap. Damn, Cik B, kau umur berapa ni Cik B? Aku tak sangka kau boleh rap. Kenapa aku umur yang sekarang pun aku tak boleh rap macam ni ya? Apa? Hey. Tapi aku rasa satu lah kekurangan dalam MV ni aku rasa lah. Kalau kau ini pun kalau kau orang setuju, buatlah lirik, buatlah double dui bahasa, cik, double dui bahasa. Buatlah dui bahasa, bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Sebab kita ada ramai reaction-reaction di luar negara dan di dalam negara itu sendiri. Betul? Come on, 7-Eleven. Come on. Banyak soalan bermain di kepala, tak ada jawapan. Hatiku susah, terlalu banyak masalah yang ku simpan. Apa yang kau tahu, hidup kau dan aku. Serius doh, aku rasa Cik B ni minat Uni Boy lah kan. Ada beberapa jugalah yang aku rasa sekarang ni kata apa, ramai yang lebih kurang macam Uni Boy ataupun tiru Uni Boy ke, aku tak sure lah kan. Tapi sejak Uni Boy naik, ramai yang type bawah lagu lebih kurang macam ni tu. Lainan, maafkanlah aku jika diri ini menyusahkan. Baik. Masalah yang ku tempuh, masa yang dah berlalu, ilusi tak berhala. Oh shit. Shit, aku tak suka lah. Apa ni, laki nampak laki ni kan, suami ni, dia pukul isteri. Berlalu, ilusi tak berhala, tujuh realiti yang jelaru. Harapan pun nak diri tercekal, aku sentiasa jatuh. Yang ku pabakan nangis, semuanya berputus arus. Sedalam lautan abu, seluas gunung Sahara. Ku curiga aku, ku tahu. Wish, damn, aku satu words ni. Arus, sedalam lautan abu, seluas gunung Sahara. Seluas gunung Sahara, sedalam lautan abu. Dengar macam tu lah. Ku curiga aku, ku tahu dia dapat sangat yang ku ada. Yang salah selama buta, ku sama manusia bersifat besar. Mereka aku sama seperti apa yang selalu dibuat kata. Aku, to be honest lah, aku suka style apa ni, Cik B. Style dia memang, aku rasa geram lah. Dia, macam mana cakap, dia style lah, aku suka lah. Aku tak tahu macam mana aku nak cakap. Dia macam Tolonglah aku. Aku tak mahu. Tolonglah aku bangkit dari mimpi ini. Tolonglah aku bangkit dari rindu. Tolonglah aku, apa yang ku harus sedari. Simpan supaya jadah sama. Aduh, bila aku tengok video klip yang ada dua personality ni, aku dah terbayang macam lagu Lokman Podolski tau tak. Ada lagu baru dia, aku tak ingat lah. Aduh, ada lagu dia. Alright, sebiji je tu.
Uni Boy. Aku senang dalam susah, kau tak perlu tahu. Hidup berbagai liku, mau atau tak mau. Jalan ku terbatas dengan perasaan malu. Kalau boleh ku mau diriku bebas dari apa yang lepas yang selalu ditindas. Aku nak tanyalah, siapa yang buat lirik ni, kata tak? Dan juga idea video ni baik ke? Bagi aku baik lah kan. Yang ku dicantas pantas, ku terlepas dari segala peluang hanya sebab ku kebas. Ada yang macam seram lah, macam cerita munafik pula. Tolong. Kau tengok tu bayang-bayang tu. Kau nampak tak? Bayang-bayang tu bergerak, tapi tangan dia tak bergerak. Apa cer? Fuck. Ini dah macam suara Uni Boy. Kenapa aku begini? Ku hanya mampu berdiri. Teman senyum bergigi. Diriku bergusti. Bila dia tarik tu memang sebiji Uni Boy bye. Aku pun tak boleh nak bezakan lah. Tak ada apa yang akan jadi. Okay. Tolonglah aku. Okay. Alright. Awal-awalnya dah fun tau dengar. Dah ada macam lyrical, dah macam ada, dah ada scene dia, drama dia kan. But macam last-last ni aku rasa macam dah macam kurang sikit lah. Mahu, tolonglah aku bangkit dari mimpi ini. Tolonglah aku bangkit dari rindu. Tolonglah aku apa yang ku harus sedari. Okay. Oh, 666. Apa yang kau pendapat korang dengan nombor 6666 ni, geng? Right, that's all. Tolonglah aku. Nice, Datuk Sri V dah. Aku tak mahu. Tolonglah aku pergi dari rindu ini. Tolonglah aku bangkit dari rindu. Tolonglah aku. Okay. Nice though, nice, nice. Itu dah Cik B. Okay, kita tengok. Tolonglah Cik B. Keep supporting guys. Artis Cik B. That's me, penyanyi memang Cik B. Songs, tolonglah composer. Serius lah. Composer, Cik B dan Datuk Sri Vida. Serius lah, lirik pun sama, babe. Idea asal Cik B. Serial lah director of this mother. MV. Damn. Anak beranak buat ni. Okay, not bad. Eh, which is aku not bad lah. Betul? Yo, not bad, serious. Subscribe dulu, geng. Tekan button subscribe untuk muncul dari setiap notifikasi anda. Dan jangan lupa tekan button subscribe untuk aku juga. Alright, geng. Aku rasa itu saja yang aku boleh react. Tolonglah Cik B. Kita jumpa next time. Assalamualaikum.